Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Ellen Santosa. Di video hari ini aku mau bagi tips ke kalian. Jadi dulu aku itu pernah berat badan aku mencapai angka 55. Iya, 55 itu sebenarnya nggak terlalu gendut. Itu bukan gendut, namanya itu berisi. Cuman kalau untuk berat untuk tinggi badan kayak aku yang tinggi badannya tuh cuman 150-an pada saat itu tuh gendut banget. Dan aku itu isinya itu enggak sebadan gitu loh guys. Jadi cuma di bagian tertentu. Jadi bikin aku tuh kelihatan tidak seimbang. Misalnya yang gede itu di aku tuh di pipi aku, di lengan aku ini bener-bener gede banget dulu, terus di paha aku cuma gede di sana. Sementara kayak badan aku yang lain tuh kecil. Jadi kayak enggak seimbang guys. Itu jelek dan itu bikin aku tuh kayak pakai jeans gitu paha aku tuh gede banget, jadi bikin aku tuh kayak insecure gitu guys. Terus aku gak bisa pakai yang gak ada lengan karena aku ngerasa lengan aku itu gede banget. Jadi aku melakukan diet. Tapi pada saat itu karena aku itu masih pada saat itu umur aku tuh masih kecil banget, jadi aku ngelakuin kesalahan di diet aku. Jadi di sini aku bakal ceritain ke kalian yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Oke, disclaimer. Oh my god, keren banget. Jadi di sini aku itu ini tips yang berhasil di aku, belum tentu berhasil di kalian, tapi wajib dicoba karena ini tuh nggak bikin kesehatan kalian itu karena ini nggak merugikan kalian, nggak akan bikin kalian sakit atau apa. Ini aman untuk dicoba gitu guys. Terus yang aku diet yang aku lakukan itu yang bakal aku share tipsnya hari ini itu bukan yang dalam seminggu kalian turun 5 kilo, enggak. Itu juga kayak aneh ya gak sih? Kalian merasa aneh gak sih kalau diet ada diet yang 2 minggu harus turun 5 kilo? Iya sih, turun. Tapi kayaknya enggak sehat buat badan, ya kan? Oke, di sini aku bakal jelasin ke kalian yang aku lakukan dan yang jangan aku lakukan. Check it out. Yang pertama, ini yang jangan dilakukan ya guys. Yang pertama itu aku bawa laptop karena aku catat di sini biar lebih jelas. Diet terlalu ketat. Kayak artis Korea itu banyak banget yang diet itu ketat banget. Misalnya dalam seminggu mereka itu sehari mereka cuma makan apel, ubi. Kan itu nggak sehat banget ya nggak sih? Kan badan kita itu butuh juga gizi-gizi gitu kan. Emang sih kurus tapi itu kayak nggak sehat gitu ya kan. Nah aku mau cerita juga. Jadi dulu itu aku ngerasa kalau aku itu seharian nggak usah makan biar aku itu kurus, karena aku dulu pengen banget kurus kan. Terus aku itu seharian bener-bener aku gak makan, sampai aku tuh puyeng banget, sampai aku tuh vertigo guys. Karena aku itu gak makan bener-bener sehari itu, aku gak makan, di sekolah aku gak makan. Terus yang bikin aku salah lagi, aku gak kurus. Kenapa? Karena seharian aku di sekolah aku gak makan. Pas aku pulang ke rumah, aku kelaparan dong. Pas aku kelaparan, aku masak Indomie 3 bungkus. Itu kesalahan yang pertama yang aku lakukan, yaitu aku gak makan seharian dan pas aku makan, aku langsung makan Indomie 3 bungkus. Kan gak logik, ya gak sih? Itu gak boleh banget kalian lakukan. Next, makan cuma secuil. Kayak misalnya ada beberapa orang itu ngerasa kalau diet itu makannya cuma secuil aja dikit. Yang tadi kayak aku jelasin, kayak artis-artis Korea, mereka cuma makan ubi paginya, siangnya apel, malamnya salad, itu kan nggak seimbang jadinya guys. Kayak tubuh kita itu butuh gizi yang lainnya gitu, jadi kan nggak seimbang. Yang ketiga, makan makanan yang tidak bergizi, misalnya kayak junk food itu boleh dimakan. Aku juga suka junk food, McD apalagi. Dulu itu aku juga tiap malam kayak harus banget makan McD, harus. Makan itu berat aku susah banget buat turun dulu. Aku itu stuck di 50-49. Pas aku udah mulai turun karena aku sering makan junk food, aku itu beratnya susah banget turun. Sementara sekarang berat aku itu 47 dan stuck di 47. Jadi misalnya seharian aku makan, mungkin aku naik bakal sampai 48, tapi besoknya lagi aku pasti di 47 atau 46 yang ke atas, jadi mendekati 47 gitu. Next, nyemil berlebihan. Jadi aku itu dulu itu seneng banget nyemil kayak kerupuk-kerupuk, chips-chips gitu. Aku seneng banget makan yang kayak gituan. Tapi pas aku mengurangi porsinya, aku justru sekarang nggak suka nyemil. Aku nggak suka makan kerupuk-kerupuk nggak jelas. Aku paling yang aku cemilin itu sekarang aku lebih banyak cemil buah. Terus Indomie aku masih, cuman sewajarnya aja sekarang. Next, minum obat penurun badan. Menurut aku itu nggak logik banget guys. Kayak apa ya? Aku nggak menyalahkan, maksudnya aku nggak fitnah ya, nggak akan benar atau enggak ya. Cuman kalau menurut aku,
itu nggak akan membantu untuk menurunkan berat badan, malah bikin ginjal kalian sakit. Karena bentuknya itu jadinya obat kan. Obatnya tuh ngaruh ke ginjal. Jadi mungkin kalian nggak akan kurus. Mungkin kalian kurus, tapi ginjal kalian juga kena. Jadi mending nggak usah. Next. Ini yang harus kalian lakukan. Jadi ini aku lakuin sehari-hari yang bisa kalian ikutin. Yang tadi jangan kalian ikutin, oke? Okay? Yang ini yang boleh kalian ikutin. Yang pertama, olahraga ringan. Jadi kalau aku itu nggak, kerjaannya tuh nggak yang cuma makan tidur makan tidur makan tidur. Kalau kayak gitu ya bikin, meskipun kalian makannya dikit itu juga bakal bikin kalian bengkak di badannya. Jadi seenggaknya gerakin badan kalian. Kalau kalian emang malas workout, malas olahraga, kalian boleh kayak gerakin aja, seenggak kalian jalan keliling-keliling rumah kalian gitu kan. Itu juga udah membantu banget buat gerakin badan kalian biar nggak bengkak gitu guys. Terus aku punya aplikasi workout yang bagus. Aplikasinya tuh aku taruh di sini nanti. Ini tuh aplikasi yang membantu aku banget. Jadi misalnya kalian mau turunin berat, bisa kalian mau bentuk apapun, bentuk abs, untuk bentuk lengan, bentuk kaki, atau bentuk bokong pun itu bisa. Jadi kalian boleh cobain juga aplikasi ini. Menurut aku ini membantu aku banget. Next, boleh mengurangi porsi makan, tapi jangan sampai kalian itu kelaparan. Jadi mungkin biasanya aku makan itu misalnya 3 bungkus Indomie, tapi aku kurangin jadi sebungkus, karena sebungkus itu sebenarnya udah cukup ya, kayak cukup aja di perut, jangan sampai berlebihan gitu maksud aku guys. Jadi ngurangin porsi makan tapi jangan sampai kalian kelaparan juga. Next, makan makanan sehat. Jadi kalau kalian misalnya males makan makanan sehat kan, masaknya juga suka susah terus biasanya kan kalau masaknya kan suka susah terus suka nggak enak, kalian juga bisa ikut catering. Nah, kalian bisa ikut catering diet yang manapun, tapi mungkin kalau kalian tahu yang Hadi Kitchen itu bagus banget, kalian boleh cobain juga catering mereka, itu worth it sih menurut aku. Jadi makanan mereka itu benar-benar makanan diet tapi kenyangin guys, terus juga ada daging, ada sayurannya. Jadi kalian boleh sih cobain Hadi Kitchen, karena aku sendiri juga pernah cobain Hadi Kitchen dan mantap, enak. Next. Oh enggak, sebelumnya makan makanan sehat tadi juga kalian boleh kayak makan buah yang banyak, makan sayuran juga yang banyak. Jangan kalian cuma mau diet tapi kalian nggak makan sayuran, nggak makan buah, itu kan nggak seimbang kan, butuh buah dan juga sayuran guys. Next, ini ada tips yang aku baca, aku lupa aku liat di mana, tapi aku ikutin tipsnya dan emang berhasil guys. Jadi sebelum kalian makan, kalian boleh minum air dulu. Minum air segelas kecil atau apa, kalian minum aja dulu baru kalian makan. Itu tuh bisa bikin kalian lebih cepet kenyang saat kalian makan. Jadi misalnya kalian harusnya makannya satu bungkus nasi, kan bisa jadi 3/4-nya. Kan itu lumayan kan mengurangi porsi makan kalian kan. Karena menurut aku itu bagus dan berhasil. Jadi kalian cobain, oke? Okay? Next, minum air putih yang banyak. Jadi aku itu sebenarnya aku orangnya tuh males banget minum air putih. Bener-bener seharian itu aku mungkin minum air putih cuma satu botol, aku yang kecil kayak gini. Nah, tapi karena aku pengen diet dan kulit aku itu kering banget, maka dari itu aku memperbanyak minum air putih. Kayak aku ada botol yang gede, aku kasih tunjuk bentar ya. Jadi ini botol minum aku yang kayak gini, sebelahnya tuh kayak ada penyemangatnya gitu, jam 7, good morning, jam 9, you can do this, kayak gitu. Jadi kalian bisa inget untuk minum terus. Aku tuh minum ini sehari bisa 2-3 botol, itu juga udah bagus banget, kalian bisa minum 2-3 botol, kalau lebih makin mantap. Next, jangan makan pada malam hari. Jadi dulu pas aku fokus banget mau turunin berat badan aku, dulu itu kan berat aku dari 55 aku turunin sampai ke 47, itu aku nggak makan pada malam hari. Karena dulu aku addicted banget sama yang namanya McD tiap malam, Indomie tiap malam. Nah, pas aku mau turunin berat aku kurangin banget. Aku mengurangin banget guys, kayak makan Indomie itu seminggu sekali. Itu wajar, itu cheating day namanya. Jadi kalau aku lapar biasanya tengah malam, aku cuma nontonin video ASMR. Itu membantu sih. Jadi kalian bisa cobain tips dari aku juga, aku nontonnya ASMR. Nanti lama-lama aku ngantuk, aku tidur gitu guys. Nah guys, sekian tips-tips dari aku yang bisa kalian cobain, dan menurut aku itu aman banget buat kesehatan kalian. Kalian juga boleh cobain. Nah kalau misalnya sekarang kalian nanya, Ellen masih diet nggak? Kenapa di story-nya masih suka makan Indomie malam-malam, masih suka makan ini malam-malam? Jujur, aku sekarang udah nggak diet. Aku cuman fokus mempertahankan tubuh aku. Jadi aku nggak diet ketat lagi. Aku cuman kayak apa ya?
aku nggak fokus turunin berat aku sekarang cuma mau mempertahankan berat aku aja, jadi biar dia nggak naik, biar dia nggak turun juga, karena menurut aku segini udah cukup sih. Nah, sekian dari video ini aku buat itu bukan untuk bikin kalian itu jadi kayak aduh gua gendut, gua harus kurus, enggak. Video ini aku cuma mau sharing tips-tips yang pernah aku lakuin dan yang jangan kalian lakukan. Aku nggak mau kayak jadi bikin kalian mikir, aduh aku harus diet nih, aku udah gendut, enggak, karena semua tubuh itu cantik, jadi cintai tubuh kalian, oke, jangan lupa bersyukur guys. Nah, kalau bisa kalian mau tips apa atau kalian mau aku bikin video apa, kalian juga boleh komen di bawah biar nanti aku bantuin bikin videonya. Semoga video ini jelas dan bisa kalian cermati, karena menurut aku, yang aku maksud, karena jujur aja kalau aku ngomong kelamaan itu lidah aku jadi kayak suka berbelit gitu loh guys, jadi maaf kalau aku ngomong suka nggak jelas gitu atau suka kemana-mana gitu, maaf ya guys, tolong dimaklumi, oke? Sekian deh video ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga follow Instagram aku, karena aku sering share-share banyak hal di sana. Aku harap aku bisa membantu kalian.